persembahan angklung dari Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Selamat pagi. Semuanya cukup menguja kan? Itulah. Ya. Tertarik. Apa khabar? Hai. Oh, macam nak buat sekolah macam tu. Ini bekas guru kan? Ya. Apa? Macam tu cara ucap selamat pagi. Okey, kita bersama dengan pasukan angklung Sekolah Kebangsaan Puchong Indah yang comel-comel ni daripada adik-adik, anak-anak yang cukup berbakat dalam permainan angklung. Kalau anak tahu, angklung dah lama salah satu instrumen tradisional yang lebih yang cukup popular di sebelah Sumatera dan juga Jawa. Istilah angklung tu kata ada satu teori mengatakan ang tu berasal daripada perkataan angka. Bermaksud ton. Long tu maksudnya hilang ataupun pecah. Jadi angklung dia tutung-tutung bunyi macam lebih kurang macam tulah sikit sebanyak. Jadi ini adik-adik yang dilatih di awal usia untuk menyertai pasukan angklung Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Kita nak bersama dengan cikgu mereka ni. Guru besar terlebih dahulu. Cikgu Abdul Rahman Mansor. Ya, saya terima kasih. Terima kasih sudi bawa kumpulan ini. Cikgu saya ini angklung ni daripada kami sekolah rendah pun ada juga belajar dan macam mana diangkat kumpulan ini supaya nampak persembahan ataupun aktiviti permainan angklung ni satu yang betul-betul signifikan di Sekolah Kebangsaan sebenarnya dalam transformasi pendidikan kita. Jadi salah satu perkara yang kita tegaskanlah keseimbangan murid-muridlah daripada jasmaninya, daripada emosinya, rohaninya dan juga inteleknya. Jadi untuk ini kita cuba menunjukkan satu wajah. Jadi setiap sekolah kita cuba tunjukkan apakah wajah kita yang dapat kita berikan dan bagaimana murid-murid ini dapat mengembangkan bakat mereka. Jadi Sekolah Puchong Indah memilih angklung sebagai satu wajah kami dan kami cuba tonjolkan. Pemilihan angklung dalam banyak-banyak instrumen muzik tradisional, kenapa angklung? Angklung ni satu alat muzik tradisional tapi kita cuba nak tunjukkan bahawa alat muzik tradisional boleh dipersembahkan muzik-muzik bukan saja tradisional tapi berbagai-bagai. Kita nak bersama dengan guru yang membimbing ataupun mengembangkan bakat sekolah murid-murid Sekolah Kebangsaan Puchong Indah ini iaitu Muhammad Amiruddin Vincent Abdullah, cikgu. Cikgu Amiruddin. Cikgu guru pembimbing yang mengembangkan bakat anak-anak ini. Jadi bagaimana menggarapkan seni angklung ni kepada anak-anak ini? Mungkin cikgu sendiri ada latar belakang tentang angklung. Saya bermain angklung masa saya sekolah rendah lagi. Okey. Dah lama dah tu. Masa tu saya sekolah rendah saya di Sekolah Rendah Sultan Ismail 2 Muar Johor. Jadi saya diperkenalkan angklung pada masa saya darjah 3 darjah 4 gitulah. Lepas tu bila saya jadi guru saya pernah juga menghadiri kursus angklung secara profesional dan sebenarnya bila sampai ke sekolah saya ingin lakukan apa yang guru saya pernah buat ke saya. Saya cuba berikan ilmu terbalik kepada anak didik saya pula. Okey, dan dengan segala pengalaman dan juga latihan yang cikgu dapat, adakah senang untuk melatih kanak-kanak kecil ni? Sebab angklung ni dia bukan macam alat muzik lain kan. Satu muzik tradisional, satu lagi nak koordinasikan bunyi yang berbeza-beza. Dia angklung ni kita memerlukan disiplin yang tinggi sebab setiap orang pelajar tu dia bermain note dia sendiri. Maksudnya dia tak boleh main note untuk orang lain dah. Jadi dia perlu komitmen yang tinggi dan berdisiplin tinggi dan mesti pandai membaca skor. Jadi dia tahu bila dia kena bunyikan angklung dia. Satu kelebihan juga kena pandai baca skor. Betul. Dan tadi saya tertarik dalam ramai-ramai 30 orang murid ni, Ellie saya tertarik dengan adik depan ni sekali. Dia ada dua angklung. Satu kecil. Siapa? Nurisha. Nurisha. Kenapa dalam banyak-banyak awak pegang dua? Ada budak tak datang ke? Nak main saya ni. Main dia dua. Kalau nak tahu lebih lanjut, Eli, mengenai ada dua angklung besar dan kecil. Sebentar saja lagi kita akan bersama lagi. Kita akan saksikan mereka ni dan kita nak tengok macam mana mereka ni dengan seorang satu note, maknanya Indonesia dua note lah ya. Dia jaga dua note. Baca skor lah. Bagaimana mereka membuat persoalan dengan membaca skor. Skor seorang ambil satu, dia jaga yang dia punya skor, dia punya note saja. Lain jangan kacau. Itulah dia. Okey, kita nak bersama dengan Nadia di studio terlebih dahulu dan kemudian akan kembali keluar ni untuk menyaksikan kehebatan adik-adik Sekolah Kebangsaan Puchong Indah ni. Silakan Nadia.
Terima kasih Ellie dan Fariha. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu yang berada di sebelah saya ni,